proklamasi bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Sri SPD SD, guru dari UPT SDN Benteng Selatan nomor 60 Kepulauan Selayar. Harapan kami ke depan, meskipun situasi COVID-19, pemerintah memberikan ruang yang besar kepada pihak sekolah untuk tetap menangani proses pembelajaran di sekolah masing-masing. Artinya, sekolah bisa kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka karena selama ini pihak sekolah sudah terdesak oleh keinginan orang tua agar proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka. Tentunya dengan tetap mengikuti prokes yang ketat dan mungkin bisa dilaksanakan secara sip untuk menghindari kerumunan siswa. Demikianlah harapan kami, mudah-mudahan bisa terlaksana, Indonesia kembali pulih, dan pendidikan terus bergerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.